النبي خاتم النبي إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق العدل الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Yang mulia pimpinan Majelis Ta'lim Hidayatullah, para alim ulama dan guru-guru agama, yang terhormat para tokoh-tokoh masyarakat, yang terhormat Majelis Ta'lim Hidayatullah, yang terhormat rombongan Maulid Al-Habsyi, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin wal hadirat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan taufik dan hidayahnya serta kudrat dan iradatnya sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pula kita berhadir di tempat ini memenuhi undangan daripada panitia dalam rangka kita bersama-sama mengagungkan, merayakan, membesarkan, memperingati yakni maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam keribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Nabi ila yaumil qiyamah. Juga disampaikan yang terhormat panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul, juga terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan tempat kepada ulun. Jamaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun sampaikan ceramah di pagi hari ini, maka ulun pribadi tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul, umumnya kepada jamaah Majelis Ta'lim Hidayatullah yang mana telah berkenan mengundang diri pribadi ulun sekaligus mempercayakan kepada ulun untuk mengisi acara di pagi hari ini.
Seandainya di dalam ceramah nanti terdapat kejanggalan, kekurangan, atau tutur kata ulun kurang berkenan di hati jemaah sekalian, maupun ulun saja atau tidak, maka ulun pribadi tidak lupa mengaturkan ucapan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya, serta banyak-banyak meminta reda dan meminta halal kepada segala hak manusia, karena seperti ulun ini bukan ahlinya. Jamaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari apa hari? Hari Ahad. Jangan Minggu, jangan Ahad. Asa. Ahad, asa lah. Minggu itu orang berdudi mengalamikan Ahad, asa. Bertepatan tanggal 24 Rabiul Awal 1432 Hijriah. Bertepatan pula dengan tanggal nasional 27 Februari 2011. Jadi insyaallah lagi bulan penuh syafaatnya Rasulullah tinggal 6 hari lagi. Insyaallah Sabtu penghabisan itulah. Jadi hitungan hisapan tu ganap Rabiul Awal 30 di Rabiul Akhir 29. Jadi bulan Arab ni 29, 30, berada 28 atau 31, berada lah. Jemaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa yang terjadi kepada diri pribadi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 peristiwa itu harus kita ingat. Jangan kada ingat. Lah, itu. Yang pertama maulidnya Rasulullah. Itu jangan disambat mulut, janganlah. Maulid. Kalau mulut itu muntung, ya lah. Lah mauludun Nabi Muhammad itu nyanyian di madrasah bahriulun lah. Nabi akhirul zaman. Ada nyanyian mang nyanyian lah. Lahir. Jadi menurut riwayat dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir di dalam rahim ibu Sidin duduk tasahud. Tahu kalau pian duduk tasahud? Lamun orang Islam kada tahu duduk tasahud. Uhu banget. Ya kada. Uhu banget. Sebanjal uyuh wanar. Nah. Atau duduk tahiyat mun kada tasahud tahiyat lah dalam rahim, maasakan jat hak wajibal wujud, hak benar wajib-wajib wujud tu ada, maasakan jat, jat itu bahasa kita diri itu belialah diri. Bukan mengasahkan Allah, mengasahkan zat hak wajib itu, diri yang wajib ada, bukan mengasahkan Allah. Kenapa guru kada mengasahkan Allah? Allah itu dalam Al-Quran dikatakan ismun kabirun, nama kebesaran, itu kalau ismul azam, nama kebesaran Allah itu. Ismul jad, nama diri Allah itu bukan diri. Ini dirinya yang diasakan Rasulullah. Dan masakan asma, ya kada? Bila tasambah asma bahaya dalam Quran itu. Jahil murakab, kafir jindik. Ya kada? Tiap-tiap ada nama pasti ada ampunnya nama, mustahil, ya kan? Nah,
orangnya ini yang dicari. Jangan asmanya aja. Allah tu ismun kabirun, nama kebesar bagi orang Islam. Itu Rasulullah masakan jatah wajibal wujud di dalam rahim. Cari aja orang sedunian kerada dalam rahim ibu duduk tasahur. Nang ada di dalam rahim ibu umat Rasulullah tapaling tasungsang. Kenapa guru tahu? Nah, ada soko belima orang datang ke rumah minta banyu. Nang laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk lon botol aqua. Kenapa minta banyu guru ae? Bini lon betianan cuma tasungsang batis kahunjuran. Nah, kadada minta banyu duduk tasahut anak. Kadada lah ini kan tepaling di mapan itu. Lah, maka bila batis bener hulu ngalih banget keluarnya. Lah, wah, banyak nama hawan. Ya. Jamaah Maulidul Rasul yang diberkati Allah. Kita santai-santai aja. 6 hari walau alam kita seberataan ini tetamu nih. Rabiul Awal akan datang ya kan. Walau alam. Maka disuruh isuk kita kembali kan. Jadi bila isuk cagar kembali hari ini bengi ingat ya kada. Nah, jangan wah, aku ni anu aja lagi lawas lagi hanya. Oh jangan dito. Kalau Israel mendangal digamitnya jingkar. Nah, bagus isuk seakan-akan kembali. Jadi hari ini berhati-hati ya kan. Lah, pandiran jangan sembarangan. Lalu berjanji sempurnakan isuk cagar bulan. Nah itu nang bagus. Jangan aku lawas aja lagi nih. Wah, jamaah Maulidul Rasul yang diberkati Allah. Kemudian Rasulullah lahir sudah basunat dan bercalak mata. Dalam hadis itu, ya. Nah, ada usah bahasa Arab pun bahasa anjir aja. Lah, bahasa Arab udah mengerti juga ya kan? Lah, bahasa anjir aja, anjir kota, kalau 25. Lah, nah, itu pun sedunian karena ada manusia yang sudah basunat, bercalak mata. Nah ini menandakan apa? Rahasia apa terkandung di situ? Rasulullah sudah bersunat, bercalak mata. Rahasia apa terkandung? Ada itu. Jangan ingat situ aja. Nah itu menandakan bahwasanya Rasul itu sudah ada terlebih dahulu. Mintulah. Lah. Sebagaimana Nabi bersabda yang artinya. Ujar Nabi, aku hendak ke dunia. Maka aku melalui kedua ibu bapakku yang nikah secara Islam. Nah ini aku hendak ke dunia ujar Sidin. Berarti ada terlebih dahulu. Di dalam ilmu ma'rifat dikisahkan baginda Rasul nang fil awalin, bukan fil akhirin, bukan fil kulli waqti wahid. Tu Muhammad ada tiga. Muhammadin fil awalin nang awal, Muhammadin fil akhirin nang akhir, Muhammadin fil kulli waqti wahid nang wayahini. Cukup keterangan ya kak. Nah, nang sekarang. Nah itu aku hendak ke dunia berarti sudah ada terlebih dahulu di dalam ilmu ma'rifat dikisahkan tunang tersirat atau kada tersurat lagi lah kada ada tulisannya. Jadi ilmu ini minta ampun beliau lah membaca dulu napis lamun inggan batulisan itu pengetahuan gurunya belum lagi lah minta ampun ulun pian tua kalau kada tahu tersiratnya kada. Nah, justru itu diamuntai dilarang gurunya inggan tulisan situ aja, ya kan? Tersiratnya apa? Itu. Nah,
bisa ya, baca adulun napis lah. Dengan bacaan tuh tersurat, tersiratnya ada. Syekh almarhum Syekh Muhammad Napis memang itu karangan Sidin, kada Sidin Maungkai. Nah aslinya itu ya kada. Nah, bah, tahu seberataan manusia kada baisi neraka kena. Iya kan? Hah, Islam 73 golongan. Di dalam hadis dikatakan 72 golongan masuk neraka, dulu hanya masuk surga. Sangat kolel. Sulusun yadkhulu nal jannata ubegeri hisab. Sepertiga mereka masuk surga tanpa dihisab. Itu bila ada mengatakan khusus wali keramput, khusus kiai ulama keramput, orang nang awam bisa dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu nang penting lah, di samping membaca ilmu. Karena ilmu itu untuk menyempurnai bacaan. Lah, jamaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Jadi Rasulullah itu nang fil awalin 2000 tahun sebelum Adam sudah ada. Itu dikatakan dalam ilmu Muhammad rupa kadim, lagi ajali 2000 tahun sebelum Adam sudah ada. Kalau untuk kenyataan Adam pemulaan, ya kada. Wah, apa itu? Jauh. Bila ilmu tak Adam, wah sakit. Tanah, ya kada. Awalin dalam hadis dikisahkan Muhammadin yang awal itu 2000 tahun sebelum Adam tidak terjadi empat anasir, ya kan? Bukan daripada api, tanah, angin, banyu. Salah. Salah. Bukan daripada itu. Dia satu dari yang satu, ya kan? Dia satu dari yang satu. Sesuai Allah berfirman yang atin, hai Muhammad, engkau jadi oleh karenaku, semesta sekalian alam oleh karena engkau. Nah ini kata-kata ini, engkau jadi, ini satu faktor aja, bukan dijadikan. Lah, kalau ujar suara, hai Muhammad, engkau aku jadikan. Nah dua faktor, ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Lah, nah, hello. Jamaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Sedang aja nih ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bila awalin. Maka kepada bila awalin itu jadnya Rasulullah. Lah, dirinya Rasulullah itu. Allah memerintahkan kepada kita sebagai taat. Napa ujar Allah? Sebagaimana dibacakan oleh Pak Marhasan tadi. Ujar Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi suwatun hasanah. Bil amar ni biola, bil amar. Artinya perintah. Dilalaikan kada boleh, apalagi kada digawe. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tuladan ikutan sebaik-baiknya bagi kamu. Nah, cuma Quran itu memerintahkan pada diri Rasulullah, bukan Rasulullahnya. Ini hati-hati, ada majlis kepada Rasulullah menaklukkan ayat itu salah. Kalau kepada Rasulullah, banyak bana Rasul. Ya nang maubah kesahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna marhasan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Yunani Rasulullah. Na'udzubillah min zalik. Madinah sudah dikatakan Quran wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, kada ada lagi. Tapi kalau pada diri Rasulullah, tetap aja itu syahadat itu utuh nang kaya bahari jua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Cuma rahasianya dicari lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam ilmu ma'rifat itu syahadat Rasul. Mintu kalau jangan tauhid tersalah Andika. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu syahadat tauhid. Nah, nang satu golongan, nang 72 mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tauhid ujarnya. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Kenapa?
tuntut kepada tafsir. Ada nang satu golongan tuntut kepada rahasia. Lah, nah. Ashadu an la ilaha illallah, naik saksi aku. Tiada Tuhan selain Allah. Itu hukumnya dia yang bersaksi, dia menyaksikan asa tunggal. Lah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu rahasia Allah mintu. Yang dipadahkan Rasul, yang dipadahkan pasuruh, kurang ajar. Apa guru landasannya itu rahasia al-insanu sirri wa nasirahu mintu. Kalau kaitannya nah. Ulun ini bukan ahlinya aja, cuma ada juga tentang upih bisa kan. Lah, misalkan ada ahlinya juga. Lah. Cuma alhamdulillah ini sudah 24 malam. Tadi malam tadi di dua tempat. Malam tadi Mbah Maghrib Benyor, Mbah Isanya di Teluk Tilam. Nah, siangnya sini kena jam 2, setengah 2 di Masjid Semadang. Sebulanan ulun dipinta oleh panitia ceramah maulid ini nitu aja dikisahkan, dipinta jangan mengisahkan nang udu sembahyang guru aja undangin gak ada ketujuju sembahyang itu bila masih sembahyang aja belum beilmu ya lah mau bampih kan bukan bampih. Jamaah maulidul rasul yang diberkati Allah, maka kepada jadnya Rasulullah itulah Allah berfirman, ujar Allah, wal awal wal akhir wal zahir wal batinu. Jadi ayat itu tumbuknya kepada nabi kita, kepada bukan kepada yang lain-lain. Wal awalu, awal ikam itu aku Muhammad, tay ujar Allah. Wal akhiru, dan akhir ikam itu aku ujar Allah Muhammad, tay. Kada marhasan kada lah. Wajahir dan jahir ikam tu aku Muhammad tay. Wal batinu dan batin ikam itu aku. Nah, sebegian kalau lah, nah, bukan main Rasulullah itu. Rasul pangkat, nabi pangkat juga. Muhammad asma, Habibullah tital. Orangnya siapa? Orangnya ini yang penting ya. Nah, orangnya siapa? Jadi bila belum tahu orangnya itu belum bujur-bujur mahabbah lawan Rasul tu ya lah, belum hanya ucapan aja mahabbah cinta lawan Rasulullah, tapi kada tahu lawan orangnya di mapa lah. Nah, di mapa buru jauh banar Madinah, bukan Madinah jadnya Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, masyaallah, pada diri kamu. Betul enggak? Pada diri kamu Rasul, mana lain nang bacungkung naya lain lah, lain naya lain durabai naya ya kan. Lah kelamun teh lain nani jamun teh lah. Ulun urang amun teh jua sebelah lah, datulun amun teh pacangan. Nah itu jadi mama apa urang apa ini cinta puri abah orang bakumpai lah. Nah itu merbahat ada jo tara rait bubuhan nang apa nang bedahi bedahi ya sebetulnya lah. Nah jadi penting banal pian itu dah lah, nah itu dimiliki bujur-bujur lah. Nah itu jamaah maulidul rasul yang diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah kita tinggalkan kisah maulid lah. Nah, kemudian yang kedua, hijrahnya Nabi SAW. Nah, itu tanggal 12 Syawal Senin, sama kan? Tahun berbeda. Apa itu hijrah berpindah? Berpindah. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa sebab? Sebab pada waktu itu para kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah. Maka kediaman Rasul sudah dikepung lah, dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Mamarina wujud oleh Rasulullah. Abu Jahal itu. Nah, jadi sudah dijaga, dilawan. Ujar Abu Jahal,
bila Muhammad itu keluar, bunuh yang ditakuni lagi. Kan perintah Abu Jahal. Lalu sampai waktunya Nabi menuju lawang. Nah ini patut jemaah sekalian diteladani. Tadi pada diri Rasul ada teladan yang sebaiknya, kan? Allah merintahkan. Nah bagus, hendak turun ke perumahan, kemana, berdagang lah, bagus, jangan langsung turun ke kantor kah apa lah. Nah lalu Nabi sampai di lawang, Nabi bermandak, basatuk, berhenti. Lalu Nabi membaca dua buah ayat Al-Quranul Karim. Nah patut ini diteladani, diikuti lah. Pertama dibaca Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min warahi muhit, bal huwa Quran majidum fi lahin mahfuz. Itu di dalam Quran, di juz amma surah Al-Buruj itu Pak, di ujung lah. Nah dapat aja tuh cari, ya udah saya ditulis, ada keluar Quran di rumah, boleh saya surah Al-Buruj itu kan. Nah di parak penghabisan ayat itu tiga kali dibaca Nabi. Nah kemudian yang sebutingnya di hati Yasin, di hati Al-Quran Yasin. Yasin itu hati Al-Quran. Nah itu Yasin hati Al-Quran, Fatihah umul Al-Quran, jantungnya mana? Jantung Al-Quran ada situ. Bila tahu jantungnya itu, bah, diamalkan, wani dijamin seumuran karena mau sulitan duit lah. Nah itu tetawaan, sulit duit tetawaan, arti sulit itu tau lah, karena yang dimuntung siapa? Bantas duit. Nah dicari situ cari sini kedada, dilipatan tahambur lipatan kedada, itu sulit ngarannya. Nah bila dicaluk ada, nah itu kan tadi nyenang disulitkan gigi bang, itu sulit ngarannya lah. Nah itu jantung Al-Quran. Maka jantung Al-Quran itu tulisannya habang, tintahnya habang. Itu arwah Guru Bahari madahkan Guru Bahari. Di sini bila nukar Quran, lihati jantungnya itu. Bila wawanya buta jangan ditukari, maka dia serbujur. Siapa aja nang belajar situ udah mau tamat, wawanya atau pumput lah. Jadi cari wawanya nang beluang. Jantung Al-Quran itu walya talatab wala yusirun nabikum ahadamin tala. Nah itu jantung, masya Allah ini Tuhan benar lah. Angin jantung, mun jantung ada berjantung mampus kan, nang lama aja gini jantung bawa oksigennya lah. Nah ini, nah dibaca Nabi tadi hatinya Al-Quran Yasin, nang berbunyi waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalbihim saddam fa'asyanahum fahum la yubsirun. Nah tiga kali keluar Rasulullah itu bagus tuh, kada mau bahakidah kada itu ya kada syirik kada ada mun wasi tuha pernahnya bima himmat manu wasi tuha dasar wasi tuha kau ini syirik ya kada was, bah ampuh wasi tuha paninggal arwah datu nayak ya lah wai lah. Mana harat wasi tuha tuh, mana buktinya kada harat, belum ada kada harat biar kayak apa aja apa tertinggal udah mau bulik ya nyaharat tertinggal bulik serongannya lah. Enggak ada diambilin lah kan bulik. Nah haratlah nih tok. Ah mahulunakan pegustiannya enggak. Nah ada harat nih tunggalannya. Nah iya enggak. Nah kalau Al-Quran pian himatakan dasar ampuh ayat Al-Quran karena ada syiriknya. Iya kan. Nah itu bagus. Han keluar Nabi. Saya kok enggak ada yang melihatnya. Tidak. Malahan dalam hadis itu di rawapan pasir diantakin di kepala masing-masing termasuk Abu Jahal lah. Nah ada melihatnya bujur yuk kan ibu hendak kemana-mana kah lah kan. Semalam ulun ahad tanggal 13 itu bus sudah motor ke Palangkaraya bicara mah masalah serongan aja kan bulik jam 2an soal sini lah malam malam Senayan itu lalu kan jam 2an ramai manusia. Wah entah mengantuk anu Yunani gue bina syarikinya. Lah jam 3 sampai ke rumah malam serongan aja.
ditupang diamalkan mulai lagi halus itu tahu itu. Bagus ya. Lah, ibu-ibu kah. Jadi, ujar Nabi, barang siapa membaca ayat itu keluar rumah, dijauhkan dari mara bahaya. Ujar Rasulullah, rumahnya selama ditinggalkan, dijamin. Nah, lamun kada hafal, ngalih mahafal, ayat itu ditulis di karatas. Ditulis. Cuma hurufnya harus huruf Arab. Jangan Latin. Lah, nah. Mungkin lebih bisa lawan siapa kamu tertulisakan lawan bubuhan yang pesantren situ ah. Lah limbah sudah ditulis dilipat dua buat salah kupiah, jangan di dalam kantong. Nah berarti buat mulai sini nah 25 sampai kapal satu seberjalan jamin sikung udah melihatnya. Banaran ini kada balabiwan kada melihat apa guru lawan tulisan salah kopiah lah ya lah ini kada balabi ya kada nah lawan orangnya wallah alam lah. Jemaah maulidul rasul yang diberkati Allah. Nah itu kemudian yang terakhir wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi sebelum wafat seluruh amanah Allah Nabi sampaikan kepada manusia, demikian pula semua amanah manusia Nabi sampaikan kepada ahlinya. Nah jangan sampai itu, karena Allah berfirman innallaha ya'murukum an tu'addu wadul amanati ila ahliha. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya kan? Nah, jangan sampai zalim lawan amanah. Lah, jangan sampai berkhianat lawan amanah, gitu kan? Nah, supaya jangan terbawa ke sebelah sana, ke balik papan. Lah, ya jangan zalim. Ya Nabi asadun nas ajaban yaumal qiyamah imamun jairun. Manusia paling berat siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim, pemimpin nang pangaramput, pemimpin nang pandusta, pemimpin nang pembohong. Jadi seberataan kita ini pemimpin, paling kecil pemimpin rumah tangga, jangan zalim, jangan berdusta lawan bini lawan anak. Lah, ini di majelis taklim pemimpin majelis taklim sampaikan nang hak, hak-hak juga, benar-benar juga ya, salah-salah juga. Nah, itu jangan yang salah jadikan hak. Oh, itu kan demi mengambil keuntungan. Jangan macam itulah. Kita berceramah nang apa pahitkah sampaikan terus. Terserah aja kada diundang orang lagi kada apa-apa juga. Ini kan kada minta undang. Yunani datang cari. Kasihan Yunani tak ke situ tak ke sini cari guru hijrah pulang. Lah, pindah sunah rasul hijrah itu. Kan sunnah rasul, cintai sunnah rasul. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Ujar Nabi, barang siapa mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku. Nah, lah, itu. Kan, jadi lamun pemimpin rumah tangga, pangaramput lawan bini lawan anak, kacau rumah tangga itu. Lah rezeki ngalih, rezeki itu mau naik. Lah, tidak mau. Namun orangnya ni zalim pemimpinnya. Mana datang landung-landung malam. Takun lebih ni kemana banyak utuh. Ngurusi gawian. Gawian apa ni urusi? Ngurusi yang sedamul. Ah, apa? Nah itu jangan sampai zalim lah. Karena ujar Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat dan paling dekat duduknya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang arif. Lah, dan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim, yang pendusta. Lah, nah, dan lagi jangan sampai seorang kiai itu umpat bapolitik. Lah jangan, ya mesali
empat-empat jadi caleg itu kan lah, bah apa siang malam hujan berpanas gambar di tengah timbuk. Iya kan lah, nah bapak mun jaruah nini baharis ini alim juga dia muntah itu bila ada kayak itu kiai cua jangan dipakai lagi jadi hatib jangan dipakai lagi lah jadi imam jangan lagi jendit. Nah orang sudah berpolitik ngalih mun pimpinan majelis taklim berpolitik hampian dipolitikin din kena. Iya kan lah, nah tang terus saja lon ini jang. Nah iya kan lah, nah ini nang seadanya aja lah, ada usah belum ke dahakun lah, lancak aja datang tawari orang lah, yang ada ilmunya ulun lah, mun dikarasi nafsu aja ada ilmunya kita jual kampung segalanya lah. Ya kan, nah bah, nang ada-ada nih sudah kita lihat aja lah, adanya lagi memikirkan nang janjinya itu tugas sekadar lagi memikirkan mengumpulkan harta bimbing himat ya kan, mumpung tampulu jati ya kan. Nah, ya, ya, hendak jadi itu aja janji bilang muluk-muluk, lamah bulu datang ya lah, basudahnya. Jadi jangan hir-hiran lagi, kan? Lah, itu manusia zalim paling berat kata Nabi. Jamaah Maulidul Rasul yang diberkati Allah, cuma sebelum Nabi wafat, Nabi telah mewariskan dua pusaka yang tiada ternilai kepada kita, sebagaimana sabda Nabi ya Nabi. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamaksatum bima kitab Allah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara yang tidak akan sesat kamu selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Al-Quran, as-salata li-jikri, dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Kada ada sembahyang, kada ada. Sholat lah. Sholat. Asalnya itu as-sholatul daimun, sholat yang berkekalan. Sebelum tanggal 27 Rajab, itu sudah Rasulullah secara pribadi mengerjakan sholat daim. Lah. Lalu 27 Rajab menjadi undang-undang resmi. Lalu jahir melalui sifat yang ada ini. 7 kali apa? 5 kali dalam sehari semalam, rakaatnya 17. Nah, wajib itu kan. Sembahyang enggak ada? Enggak ada. Kenapa guru? Kada samalah sembahyang lawan salat, jelas kada sama. Bukti akan tulis. Salat sembahyang samalah kada sama. Hasil kalau sembahyang masih berilmu tasawuf, kada terpakai ilmu. Kada terpakai bila masih sembahyang. Karena kenapa sembahyang itu ada yang disembah, ada yang menyembah. Asal kata sang sakarta dewa sesembahan. Kalau sholat, sholat itu tidak ada yang disembah dan kada menyembah asa. Nah ini sholat lah. Macam itu. Nah, kalunya masih sembahyang, ya nah hakun kada mayu sekali mengangkat takbir. 20 kali. Lah, kawan pulang. Us ya. Nah itu sudah salah tuh lah, us mengkayem buru nang apa lah, salli fardal maghribi salat sarakatin mustaqbilal kiblati ya, adaan imaman lillahi ta'ala Allah. Jadi mapasakan ini sembahyang nih. Nah karena nang sembahyang itu manusia menggawi lah, Adam wujudnya manusia, wujuduka jambun wujud engkau itu dosa. Kalau manusia adanya manusia itu dosa. Di dalam Quran dijelaskan bila manusia itu semalaman suntuk beribadah, nang manusia tadi semalaman suntuk berbuat dosa. Qurannya lah. Nah tapi pak kacil itu kada tahu asa iya eh. Nah semalaman suntuk berbuat dosa. Nang manusia tadi, sholli fardal maghribi sarasarakatin mustaqbilal kiblati ya. Adalah imam lillahi ta'ala Allah. Kada jadi kena kan. Kenapa? Kada pas an manusia. Nang gawian manusia ini mapas-pasakan. Kena Allah
20 kali beli sah makmum mahdangnya. Lah, sanonohan tak angkat kena. Allahu Akbar. Aduh, 6 harakat di dalam tulisannya kan ada 6 harakat itu. Salib aja ya kena. Salib. Kenapa jadi landang? Mengajal ada yang dikajal manusia ampun gawian lah segala asam bawang macam-macam. Nah itu kan itu nang landang takbir itu harus tahu itu adalah sholat fardu kifayah. Kifayah itu ada buli handap takbirnya lopang usalli fardal kifayati ala hajal mait arba takbiratin imaman lillahi ta'ala Allah Akbar kada boleh macam itu harus Allahu Akbar. Nah itu sembahyang mayat jadi landang-landang 6 harakat karena sidin mengajal 3 faktor kasat ta'rat ta'ain. Nah hukumnya itu nang tiga ini tabawa kada sah. Ya kalau itu tabawa ngarannya kada sah, tak tinggal kada sah. Nah. Itu harus mengaji. Yang umpat uluan biar siapa orangnya. Hah? Halo. Biar serangan jua gini itu kada cucuk. Jua bila lawas itu takbirnya. Kasat menyang haja sudah tuh mulai sini kepahit situ nah sudah tuh sudah tagawi dintu orang ta'arat menentukan kalau pardu apa yang digawi tahu kalau mustahil kada tahu. Nah tahu di sini ta'in melaksanakan nah sudah jadi hukumnya di dalam akbar itu himpun semunyaan kidam sedia bakok kakal. Bila ada dalam hukum sholat itu selain pada akbar itu sebesar biji sesawi aja batal. Batal. Itu banyak benar mana mengeramput pulang. Di sini sambil mengangkat aku sembahyangkan fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah taala mengeramput. Lah lawan mustaqbilal kiblati hanya raja kan menghadap kiblat. Hah? Ujar Allah, ke mana hadap kamu? Tetap kamu menghadap Baitullah yakni kiblat ya kan? Nah, pawalliwat hakasal masjidil haram tu Qur'annya. Hanya itu aja kamu hadap kiblat. Nah, jadi lamunnya sarah pian sarah dan hutan waktu sholat sampai lah caranya apa? Kompas kada bisi menuju kiblat. Matahari kada kelihatan. Patukan lain kada ada, jalan betakun kada ada, jangan sak lagi angkat. Hadap ke manakah? Ya kada. Wah. Ini mah sedikit mencari kompas, muka depas kada sah jar bah uyuhnya. Gue cari kompas, waktu talalui ya kada. Nah. Bah. Di atas kapal berjalan terus salat. Panamben ya pas kada besudahan kada ilmunya baik berabah. Ah, taharat nang berabah ya kada. Usia atau gugur di atas itu karena roda panggal batis siapa yang membayar mbak kada tahu ilmunya kada nah mbak kapal berjalan nah ya lah talih kiblat nah han apa sudah disediakan nang nyaman manusia nih desa anak nang alih macam-macam dirasuk apa-apa lah ayo Nabi bang sama sabda Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu maksudnya tafsirnya salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Mintu kan? Ya Allah tah. Nah, lamun penceramah membawakan hadis itu sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Lalu dia penceramah menjelaskan kepada jamaah nah jemaah sekalian Rasulullah mengangkat takbir kayak di Mia nah kiam kayak naya
rokok kayak nani jamuntan. Lah sampai kepada salam memadam jelas Rasulullah pengaramput banget tuh. Ya pendusta benar. Pendusta. Di mana dustanya? Kabila suah melihat Rasul ya. Nah, Rasul kada memberati lawan umat salat ini wajib tetapi kada seperti afalnya Sidin. Lah salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi nang salat tu aku di Sidin bila ikam bah lumpak dahi. Kada berhasil. Maka jadi Nabi banyak orang mengerjakan sholat, hasilnya adalah keletihan balaka. Ya kada? Nah, itu rahasia hadis itu. Nang sholat itu aku uji sidin, bukan kamu lah. Nah, jamaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Nah, kemudian tujuan sholat di dalam usali itu lillahi ta'ala ya kan? Karena Allah. Jadi tujuan utama sholat amal sesuai kepada Allah, tapi sayangnya sangat sayang sekali lawan Allahnya ini kada kenal, lawan Allahnya kada tahu, lawan Allahnya kada pinandu, hanya ucapan angan-angan. Maka barang siapa selama hidup kada kenal, kada pinandu, kada tahu seluruh amal ibadah sia-sia. Nang apa yang digawe? Nah, wajib nih. Wajib mengenal Allah. Ini jangan bapak dapat. Kalau bang berkesimpulan, kita hakul yakin seberataan. Kita kada melihat lawan Allah, Allah melihat lawan kita. Itu mulai bahari sudah. Ini nang dituntut kita ini. Kemudian jangan pulang bapak dapat lawan Allah tu seakan-akan melihat. Wah, kada asik. Seakan-akan itu kada hakiki ngarannya. Lah. Iya kan? Syarat mengenal sebelum kenal melihat dulu. Iya kan? Mbah sudah melihat seperti ulun lawan pian suah betamuan hanyar kenal. Lah, mbah sudah kenal hanyar mahabbah. Bila kada suah betamuan bapadah kenal. Nah, itu nang peribahasa tak kenal tak cinta. Iya kan? Nah. Ini sayang. Angan-angan. Lillahi ta'ala karena Allah. Tujuan ibadah karena Allah. Kepada Allah kan? Zakat dan sebagainya haji karena Allah. Lawan Allahnya kada tahu. Kada binandu. Kada kenal. Wajib. Dalam ilmu ma'rifat. Kita ini wajib lah. Nah, jemaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Nah, untuk mengenal kepada Allah. Supaya mudah. Karena dalam hukumnya bila satu majlis lah satu perkumpulan ilmu langsung mengenal Allah binasa besar engkau. Allah sendiri mengatakan melarang berfirman dalam Quran ujar Allah wa yuhajjirukumullahu nafsahu. Allah mencegah kamu untuk mengenali kunci jatnya. Nah itu kalau nah memikirkan tentang zat Allah dilarang sidin. Nah, ini tapi wajib. Nah, lalu Allah sendiri memberikan petunjuk supaya mudah, supaya nyaman. Anda kalau nang nyaman, anda kayak berataan nang nyaman, ya lah. Nah, itu. Lalu Allah berfirman di dalam hadis kedusi, ujar Allah, man arafa nafsahu. Barang siapa kenal kepada dirinya, faqad arafa rabbahu, niscaya kenal kepada Tuhannya. Nah, ini jadi ta'alih prosesnya tanyaman sedikit ya dak. Lah, nah, diri. Jadi hukumnya wajib mengenal diri. Barang siapa selama hidup kada kenal lawan diri, kada pinandu lawan diri, seluruh amal ibadahnya sia-sia. Maka ujar Nabi, bila umatku kada kenal lawan diri, siapa aja di akhirat sasat jinin. Sasat. Di dalam hadis ngeri banar. Orang kada kenal diri, itulah orang dikatakan kullu nafsin jaikatul maut, mati. Lah, nah orang mati tetap aja manusia ini mati, dimandii, dikapanakan, disolatakan, dikubur tetap aja lah. Nah, tapi mbak sudah ditimbuni, ditelakinakan. Dalam hadis itu 7 langkah orang atas kubur meninggalkan kubur, datanglah 200 macam binatang
habis sekejap ini. Nah orang nang kada kenal lawan diri, kada pinanduk lawan diri. Karena apa? Karena seluruh amal ibadah selama hidup sia-sia. Laksana mengukir di atas air, di atas banyu, kada ada goresan. Lah, ini wajib mengenal diri. Nah kemudian jemaah sekalian yang diberkati Allah. Nah untuk mengenal kepada diri, karena mbak sudah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu, dan barang siapa telah kenal pada Tuhannya fasadal jasad niscaya panalah jasad. Nah jadi kita ini beratan belum berilmu Adam, arti Adam itu tiada mintu kelak. Nah jadi bila berdiri kepada ibadah apa aja, haji kah, zakat kah, puasa kah, amal, bila ada Adam itu sia-sia bakasnya aja gitu. Lah lo nya Adam ini gawiannya mangangan surga, bilangnya bebas lah surga jadi cari. Nah loan bila ti bilangnya salam, assalamualaikum, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Nah gawian Adam surga aja minta masuk surga. Wa kira assalamualaikum wa na'udzubika min syarrika wan nar, takutan banar. Ya ujian Allah karena muha tanah yang dibuat ke nerakanya mak. Lah ya lah. Nah, kalau orang kenal lawan diri kan ada macam itu. Kadada salamnya ingin ke tangah sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dibuang kiri kanan. Di tangah sini dihormati. Ya kada. Kalau kada di tangah ini kada kau sampai ke anjir sini. Ya kan? Nah. Jadi mun handak di dalam sholat tarus lah, guru padahkan hari ini salamnya itu. Nah. Jangan dibaca lagi Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Jangan lagi itu. Dosa. Kenapa guru? Ini sudah dalam surga. Bapak lagi masuk surga tuh wah ini mun kayaknya ada harapan. Bujur. Mas, amalan kada memasukkan ke surga percaya tidak? Amalan kada memasukkan ke surga kada, mana buktinya? Handak mampus kalau baca amalan kalau ikhlas. Nah nang memasukkan surga ada hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah, barang siapa akhir kalam ucapan sakaratil maut la ilaha illallah dia masuk surga. Nah itu Nabi madahkan. Nah ini nang dicari amalan kada masuk ke surga. Kenapa? Handak sakarat tu kalau baca amalan. Hah? Nah, saw mantah aja kada payu lagi. Ku ini nang manis kada pa. Nah. Aduh. Itu hadis Nabi. Sebuting itu aja sang. Lah. Nah. Jamaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wayah ini sudah masuk surga. Jangan mahadang kaina, bujur lah. Nah, ada harapan bila kaina betakun di sana, nyaman aja betakun. Lawan siapa? Betakun Omar Hasan. Masa menyem duluan. Omar Hasan. Kamu tahu lah surga. Nah, Jamaah Hasan sama aku ini mencari juga. Nah. Ada tahaga lagi loh sebenarnya. 20 tahun berdulu pada kau. Lah. Takut sih kalau tetamu pulang. Bang Yunani, Yunani. Sama Yunani aku cari juga nih. Nah. Ada. Surga nih itu kan dalam tanah ya lah. Lah. Bah. Kan ini dalam tanah ada. Ada. Di dunia ini ada sudah. Lah. Lah. Komplit di awak nih. Neraka ada. Surga ada. Baitullah Ma'mur ada. Baitullah ada. Lah. Aras ada. Tetian serta mustaqim ada. Bah, lu gampangan. Di sifat Muhammad ini. Di sifat Muhammad kah? Komplet semuanya. Minuri Muhammadin SAW. Bah, apa? Lain bang sifat Adam. Sifat Adam tanah aja. Lah, itu. Jemaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Nah, jadi untuk mengenal kepada diri harus mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa guru? Karena satu-satunya orang yang mengetahui rahasia Allah adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi makanya Allah berfirman,
laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Nah, kada nang tahunya nang lain, Nabi Nuh 1000 tahun umur kada tahu jadi Rasulullah. Sebagaimana Allah tegaskan di hadis kedusi, ya Allah, al insanu sirri, bermula insan tu rahasiaku, wa ana sirahu, dan aku rahasianya. Itu insan, insan kamil, manusia paling sempurna, itulah zatnya Rasulullah yang bernama Allah, bernama Muhammad, bernama Marhasan, Yunani, siapa-siapa, itu asmanya, ya kan? Nah, elo, masya Allah, ya, sesuai di pandel ini majelisnya jurusan ke situ, ya lah, menang nang awam itu tengah-tengah lah, nah, mengantuk, jadi melihat situasi berbicara dengan, nah ini mun di sini nah dipandelkan udu-udu amal-amal, ngantuk orangnya lah, tapi kalau kayak itu sigar, ya lah, nah itu biar sampai sore itu aku aja lah, ada kerasaan lagi parut lapar, ditahani, lapar ya merasa cuma ditahani ya, lah saking rindunya lah. Jemaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Nah, jadi mau kada mau itu lah perjalanan ilmu harus panapi rasul, jangan panapi lah, panapi rasul itu kan. Jadi jalannya dalam hadis itu ada dua, taraki tanajul. Jadi harus tanajul dari atas ke bawah lah. Landasannya, alatnya, innama amru iza arada syai'an ayyakula laukun, sesungguhnya apabila Allah menghendaki akan sesuatu maka ya jadi. Nah, jadi Allah tadi katakan ismun kabirun, nama kebesaran, karena Allah itu sudah tubaddil. Apa itu tubaddil? Terganti kepada zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa, ya jatu. Justru itu keterangan yang nyatanya di surah Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi alif lam mim. Kalau nahunya wallahu alam bimuradi, Allah aja nang tahu lah. Nah, itu penjelasan ilmu ulun padahakan ya, alifnya itu Allah, lamnya itu laisa, mimnya itu Muhammad. Nah, itu rumus mana ya kada. Nah, makanya ujar Allah, apa-apa perkataan Muhammad itu ia perkataanku, sampai-sampai sidin berfirman yang artinya bila ikam hendak melihat wajahku, muhaku, ujar Allah, lihat wajah Habibku, engkau telah terlihat aku, karena aku lawan Habibku itu ana basarum mislukum, aku sama seperti engkau, masya Allah lah. Nah, cuman jangan menuduh nang nato lah, nang naya juga ya lah. Nah, itu Rasulullah, bah, siapa tahun itu, masya Allah. Nah, lalu kita seberataan ini dijanjikan sidin lah, kita nah hadir hari ini membuang gawian lah, ada apa besar manfaatnya apa? Ujar Nabi, man azama maulidi kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah. Ujar Rasulullah, barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberikan syafaat kelak kepadanya hari kiamat. Nah, ini janji Rasulullah. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Wa man anfaqa dirhama fi maulidi fa ka'annama jabalan min jabin fi sabilillah." Dan barang siapa mendarmakan satu dirham di dalam menghormati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendarmakan satu gunung emas di dalam sabilillah. Nah, jadi majlis taklim jemaah muslim apa hidayatullah, berapa aja biaya nang sampian keluarkan hari ini demi mengagungkan kelahiran Rasulullah. Tadi Nabi mengatakan sama lo mendarmakan satu gunung emas, sebaliknya sangat rugi sekali anggota majlis taklim kada mau menyumbang pada hari ini, peringkat rugi benar, engken berajut lah. Nah, ini demi Rasulullah. Ayo, bila buyan ini, ayo. Nah, jangan sampai harta buyan dikorbankan, sidin sudah mengorbankan ilmu kepada kalian, pada nilainya, ya kan? Nah, syukur. Ini guru dihulunakan. Lah, punya anu, mambil berkah guru, jangan loko guru diisap bimat. Bah, kurang asap sama sekali.
ambil berkah guru ya. Tari habis letak bungkus. Lah. Itu taat sempian lawan guru. Nabi plus rapun supaya banyak ya kuliah. Lah, lah itu. Nah, jemaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ujar Nabi untuk mengenal kepada diri, mutu qoblan tamut, matikan oleh kamu akan diri kamu sebelum lagi kamu mati. Nah, jadi mati dulu, jangan malah dangkena matinya itu. Nah, mematikan diri harus memakai sifat 20. Mulai pertama wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyat 6. Kemudian kudrat radat ilmu hayat sama basar kalam 7 6 tambah 7 13. Terakhir qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallimun 7. Jadi 13 tambah 7 jumlahnya 20. Nah, itulah yang dikatakan oleh 72 golongan 20 sifat. Nang satu golongan masuk surga kada besap mengatakan sifat apa? Dua sifat. Tadi 20 sifat lah ada nang 72 sifat 20. Nah, jadi satu golongan mengatakan 20 sifat itu mati 13. Jangan dihidupi 13 ni itu, bila dihidupi kada mayu umur. Lah, kada mayu umur. Karena memandir orang aja ngisi orang kada ada. Nah, Iluan. Jadi 20 sifat itu mati 13. Kenapa jadi mati 13? Karena kada makai arti lagi. Karena mati hakiki bukan mati manawi atau isi. Nah, kenapa jadi mati 13? Karena yang 13 itu adalah sifatnya Allah. Sedangkan Allah dalam ilmu itu sudah tubadil, sudah tajali. Nah, ampun sifat sudah tajali, otomatis dengan sifat yang 13 itu ikut serta lah. Nah, jadi bila kada dimati tapandelkan asmanya aja orangnya sudah kada ada lagi lah. Sudah tubadil. Asma aja lagi itu. Nah, jadi untuk menghidupakan hadis juga yang berbunyi ujar Nabi khairu umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ambil pertengahan. Jadi pembicaraannya 6 sifat itu terhimpun kepada satu sifat, himpunnya di sifat hayat. Nah, lah asalnya 7 itu kan 20 kurangi 13 7. Nah, 7 sifat itu dalam ilmu tasawuf itu dinamakan martabat 7. Martabat itu tuntutnya ke awak sini lah, ke awak. Jangan ke awak. Belum ada kan jis tumbang bulu aja keluar pada awak nih. Dosa. Dosa dipelajari ilmu itu. Ini yang diselamatkan. Jangan lah. Lah, nah setumbang bulu aja apalagi bekilan-kilan. Juhnya. Lah. Nah, nih. Ini diurusi. Nah, turun ke dalam sholat jadi anggota 7 itu lah. Nah, jadi 6 sifat itu terhimpun pada satu sifat. Di mana himpunnya? Karena tengah-tengah tadi khairu umur ya usatuha di hayat himpunnya kada. Kudrat ada di hayat, iradat ada di hayat, ilmu ada di hayat, sami ada di hayat, basar ada di hayat, kalam ada di hayat. Ya kada? Nah, kudrat kuasa jangan artinya jangan kuasa. Nah, kenapa jadi kuasa? Hidup, ya kan? Nah, punya mati mah angkat ini ngalamat. Nah, iradat berkehendak. Kenapa berkehendak? Hidup. Lah, nah semuanya itu. Jangan bepadah kada berkehendak, jangan bepadah daib dan sebagainya. Lah, nah. Maka Allah sudah berfirman di hadis kedusi yang artinya senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku, yakni hamba itu banyak mengerjakan ibadah sunat-sunat mintukalah. Nah, ini serananya kan. Nah, maka apabila demikian aku cinta kepadanya. Nah, ini ngalih nih. Lah, nah Allah nih melapaskan berdulu aku cinta kepadanya, dia cinta kepadaku. Dan apabila dia aku cintai, jadilah aku talinganya yang pakai untuk mendengar. Nah, kada samiun lagi kalah. Nah, mintu. Jadilah aku matanya yang pakai untuk melihat. Jangan basirun namanya saya basirun. Allah, kita buta aja. Nah, buta kena di akhirat. Lah, kan sampai. Jadilah aku lidahnya yang pakai untuk berkata-kata. Nah, kada diucapkan lagi kan. Imintu, orang maasakan itu. Sampai jadi tangan dia pakai untuk memegang. Jadi batis untuk berjalan. Nah, itu hanya bersimpul asa zatnya, asa sifatnya, asa asmanya, asa afalnya. Nah,
lalu pakaiannya untuk sehari-hari sampai ke yaumul kiamah. Kadib, jangan muhaddis lagi. Lah, kadib, kadib. Jangan dimuhaddis, jangan. Muhaddis Adam, kadib. Itu. Apa aja punya dimontong keluar jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Muji, siapa muji? Kadib, muji kadib. Nah, mintu asal lah. Jangan muhaddis muji kadib. Kadib sekelas, pada cucuk. Lah, itu. Nah, jadi apa aja itu kan, jadi jangan lagi nang usalli fardal maghribi salasa rakaatin, kalau usah lagi mustaqbilal kiblati, adaannya buang juga. Adaan tuh bayar, bayar cash. Adaan kemana bayar? Adaan bayar semalam lah kan. Di dalam hukum sholat tuh lillahi ta'ala gitu kan, ada wajib sunat juga kan? Nah, sunat kita tinggal bapak juga, cuma cari gantiannya kan. Lah, dan supaya jangan beluang ya. Nah, nah. Ayo. Allah Akbar. Nah. Karena sholat itu, sholat daim tadi jahir, mulai sifatnya ada 5 kali dalam sehari semalam. Lah, rakaatnya 17. Nah, jadi membuktikan sholat daim itu jahir, berdiri betul tuh hurufnya alif, itu rahasia berdiri betul. Ruku hurufnya lam awal, sujud hurufnya lam akhir, tahiyat itu ha. Lah, nah. Itu alif lama awal lama. Apanya ni tu guru afalnya, kelakuan yang menuduh Allah nang tu mengeluat ini. Lah, nang tu mengeluat ini siapa? Mim ha mim dal. Lah, minto. Nah, ya kan? Han, pecah benar ini. Minta lu. Masa ada paham, masa ada paham lah. Nah, itu jahil. Han, kada usah lagi nang bermacam-macam antum mausalli fardhu maghribi salasa katin. Lah, menghendak ada dibuat lillahnya Allah Akbar jadi aja jua ya kan. Nah, apa man itu doa iftitah muka dah hafal tinggalkan. Mbah, boleh aja lah, boleh itu sunat aja. Nah, Fatihah bang kada kada bisa Fatihah, kada usah, duduk aja. Mbah, bisa baca Fatihah. Jamaah Walidur Rasul yang diberkati Allah. Kemudian untuk sangu lah, lajimkan zikirullah. Lajimkan zikirullah dari sekarang lah. Dari sekarang sebagaimana sabda Nabi, karena kita saksikan tadi ujian Nabi, siapa akhir kalam, akhir ucapan sakaratul maut la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, kita saksikan keluarga, kerabat, sahabat, jiran, tetangga nang sudah bulik waktu sekarat kada ada lagi melapaskan la ilaha illallah ya kan? Nah, nang mana dimaksud Nabi itu kan? Nabi kada pernah dusta. Nah, jadi jangan sampai pasih dimuntung aja zikir. Kalau dimuntung bisa sebelah tangan la ilaha illallah. Ujar Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, bila seseorang itu pasih dimuntung aja berzikir, batinnya kosong, munafik manusia itu. Munafik. Nah, di batin. Jadi untuk memusahadahkan kalimah la ilaha illallah, malajimkan lah supaya lajim bujur-bujur masra. Jadi waktu sakarat kena kada lagi keragu-raguan dari sekarang. Nah, itu musahadahnya di dalam sholat. Justru itu Nabi SAW memerintahkan wajib engkau tafakkur. Wajib engkau tafakkur. Sesudah selesai membaca doa yang kedua kali daripada sholat fardu, jadi imamkah, sorongankah, makmumkah lah. Nah, itu karena memusahadahkan kalimah la ilaha illallah di luar sholat tidak benar. Justru itu sholat ini Nabi mengancam orang yang meninggalkan sholat, mantaraka sholata muta'amidan faqad kafara jahal. Barang siapa meninggalkan tidak melayan sholat dengan sengaja, sesungguhnya lah ia kafir yang nyata aja Nabi. Nah, biar sembahyang kada tanggal waktu tapi sholat kada ada. Lah, nah ini. Hai. Halo. Karena sholat itu ini kan hubungan kepada zat lah. Nah, itu kan. Kalau umum kepada Allah itu umum. Allah itu asmani kepada zat. Jadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dikala berdiri, duduk, dan berbaring, itu sholat lah. Nah, kontak terus. Kalau sembahyang paling setengah jam ya lah, berdiri apa jadi kelelawar, lupa
ya kan. Nah, sambil ini sholat aja ini zikirullah terus, ya kan. Nah, jadi kedada lagi nang islah lalai-lalai lah. Maka bilanya sembahyang dikatakan Quran pawailul musallin, celaka orang sembahyang. Kenapa? Allazina an salatim saun, nang lalai. Maksudnya dalam Quran subuh ke johor berapa antara dua, nah kosong kan, itu nang lalai celaka. Tapi kalau sholat daimun berkekalan, tadi kalau berdiri duduk dan berbaring. Nah, jadi sampai waktunya jahil ba'af'al rukun pilih kan nanya kan. Nah, itu ba'af'al berkelakuan. Nah, ayo. Jemaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Jadi musyahadahkan kalimah la ilaha illallah di dalam salat sesudah selesai membaca doa yang kedua kali dari salat fardu. Jadi berdoa itu jangan sekali aja doa lah, dua kali doa. Doanya sembarang aja, nah handap-handap sapu jagat ke keduanya ada masalah juga. Lah, bahkan bisa yang lain. Moyan. Nah, jadi sudah selesai. Ini caranya tapakur sasah. Ujar Quran, siapa tapakur sasah dimusyahadahkan kalimah la ilaha illallah, itu nilai pahalanya. Cuma orang sudah kenal diri kada mencari pahala. Lah, ini mah barakan aja menurut Quran. Sama pahalanya dengan orang ibadah sunat tunai 70 tahun lawasnya. Nah, sesaah aja amaliyahnya orang kenal diri. Innalil arifi nabi kulli nafsin darajatu alfus syahid. Hinaknya orang arifilah salibi hina keluar masuk martabat dalam kitab pahala sama 1000 ikung orang nang mati syahid. Masya Allah. Nah, salib amaliyah aja nih. Nah, apa lah, nah, bilanya kada tahu dalam kitab tu sama hidangan beinak mus-mus ya lah. Sama tu, cuma bentuk lain kah manusia tu hidangan, cuma kelasnya sama ya, tak kumpul sana. Nah, jadi gampang. Nah, ini amaliyah nang kada baputus-putusan, ya kan? Nih, nah, lamun di hati bisa lengah, karena tingkat hakikat maksiat. Ini tingkat ma'rifat. Nih, nah, naya barangnya. Enggak harpin lah, harpin kada berhuruf. Nih, lah sopin kada bersuara. Nih barangnya. Nah, nah ampun diri je tahu nih bamaliah nih. Kita gatuk lon lon apa lon bini awak kada undang bini. Lah, nah nih. Yo. Jangan tingkat hati aja tuh hakikat masih. Lah, nih. Biar paket batis tetapnya bamaliah lah. Nah, menuntung aduh aduh aduh. Lah, nih. Nah, nang daimun berkakalan. Lah, itu. Cuma bunyinya sama, jangan belainan lah. Bunyinya sama. Loh. Jadi memacami lagi, jadi ke kambangnya. Lah, bunyi sama, keluar masuknya itu sama. Lah, itu zikirullah itu. Nah. Nah, jadi musyahadahkan. Sudah selesai tapakur, memasuki tapakur. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu Muhammadur, jangan Muhammadar disambat. Ini syahadat dua kalimah nih. Dalam Quran lihat tidalnya bersukun, bukan baris dua. Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah itu pajamkan mata. Lah, ini cara menurut Rasulullah tapakur seseorang arifillah, orang kenal diri. Kenapa guru jadi pajak dipajamkan mata? Karena bila bicalak dunia ini, bila berpajam bako alam nang kakal. Karena tujuan musyahadah kalimah la ilaha illallah kabako. Lah, pajamkan mata. Mas dari pajamkan mata, lalu lapas akan lawan kalam. La ilaha illallah. Kada usah nyaring pang, cuma bagalai aja, jangan bahancap lah. La ilaha illallah. Nah, sudah kan? Stop. Kauli batin, bukan hati. Wal batinu, batin itu kata jat hak wajib al wujud. Hati kada bisa upandir, yang dituduh hati, kulub kada bisa. Apa di batin? Ini musyahadahnya. Tiap-tiap kata batin mesti sifat sami mendangan. Lah telinga, ya kada? La kulit dan buluku, ilah darah dan dagingku, ilah urat dan tulangku, Allah otak dan sumsumku. Nah, ini sebenarnya zikir.
sebenarnya kalimah la ilaha illallah. Jadi sebagian awak berzikir itu yang dimaksud Nabi. Kalau la ilaha illallah jahil dikauli, itu bukan zikir, itu lapasnya zikir, bunyi zikir demikian la ilaha illallah bila ditulis tulisan ngarannya lah. Nah, jadi dikatakan Nabi yang diusul oleh Sayyidina Ali, itulah sebenar zikir kulit bulu, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Nah, elo Israel aja kedua nih mencabut roh itu kan zikir sebagian. Ini zikirullah kasih ampihan lah. Nah, 7 kali jalan akan ini, keluar masuk 1, keluar masuk 2 sampai 7. Nah, itu tapakul sasaah nilainya luar biasa. Anyar bawirit lah. Nah, penting itu Nabi menyuruh lah. Nah, itu dilajimkan dari sekarang. Noh, pada gampang-gampang itulah. Jadi awak tetapi mau ringkotan. Mau? Nah, asam urat lu mau? Jikir apa? Ya kan? Ada di muntung aja. Nah, kolesterol dada. Nah. Guru adangan makan, sapi makan, kambing makan, kada makan intalu aja. Intalu kada makan. Lah, siapa mah dahan intalu makan? Dada. Iya lah. Emang sapi makan, hidangan makan, kambing makan, intalu kada makan. Intalu makan larang baras. Iya lah. Lah jemaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah. Nah, itu kenal lawan diri tadi kan. Lah, itu utamanya. Lalu musyahadahkan kalimah la ilaha illallah. Jadi batang tubuh nenek, artinya Nabi tadi duduk tasahud, jadi batang tubuh ni mim ha mim dal mintu kan lah. Nah, jangan nang lain lagi kacak mati lah ni tu boy. Bini-bini laki-laki kena di akhirat pun berjaya tak? Dalam hadis ngaran Muhammad sebentar di akhirat lain di anjil ni macam-macam, ada Siti Fatimah macam-macam. Kalau di akhirat Muhammad sebentar ngaran laki-laki bini-bini tu anu bujur umur sama lah. Nah, itu artinya Nabi dalam rahim duduk tasahud, itu maksudnya memadahkan bahwasanya batang tubuh ini mim ha mim dal, menghendak buktinya lihat di tasahud akhir ya kada huruf napa itu mim ha mim dal, kalau lain alif lam ha lam ha lain salah ya kan. Nah, itu kacak mak itu landasannya dulu kan. Nah, kemudian kenal lawan diri lah bah. Nang laqad yakum rasul min anfusikum, itu nang dicari itu sebenar diri yang bernama asal Allah, bernama Muhammad, bernama nang ada-ada ini seberataan namanya aja. Di dalam dalail nama Sidin itu 213 banyaknya ya kada. Nah, ayo Allah 99 aja. Allah itu termasuk nama 99. Sebagai bukti lihat di dalam tulisan Asmaul Husna, Allah itu di sana tersurat, tercatat, tertulis nomor wahid juga. Ya sabur penghabisan. Nama itu 101 dirahasiakan. Nah, nampunya nama padahkannya nang hak wajib wujud nah, ada kalau. Nah, munah nama itu enggak nak munah nama itu enggak nak 100 gampang benar. 1 sampai 9 100. Nah, ya pe awak seorang 100 dan apa? Ya lah, enggak ada dibuat kita mau gano. Ah, ini bu benar nang bayin jan ya dak. Amun kada dibuat nama itu sampai nang kiamat tetap 9 ya lah. Ibadahkannya aja menggenapi nang hak wajib wujud nang ada ya kan. Nah, jemaah Maulidur Rasul yang diberkati Allah, kiranya itulah yang dapat ulun sampaikan karena ulun ada pulang ceramah ya kan. Lah, alhamdulillah dapat mengabulkan sebulan simparayan nih karena tahap perangkaraya 3 malam kan. Nah, berangkat bah ini habis karena berangkat ke Palangka 3 malam lah keturut. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi terutama pada pribadi ulun dan kepada sempian sebelataan dapat mengamalkannya. Jadi nang sudah ada dasarnya pian bemantap toh dah. Wah, bemantap, bepisit ya kan. Noh. Ceramahnya kira-kira sejalur lon itu kan. Menahapakan amun ceramahnya lain bah ambar kuluman ya kan. Ditiwas orang anu Yunani. Kenapa mencari guru nang kayak itu anjana? Kita mencari sih ditiwas orang. Kalau ini bisa dapat upahnya. Nah. Ya alhamdulillah ulun beberapa kali mesti di majelis ini kan, artinya menandakan majelis itu senang lawan ulun artinya lah. Nah, itu kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati Maulidnya Nabi SAW pada hari ini, seberatan di dalam di luar lah. Itu mudah-mudahan diberkati oleh Allah umur panjang, disehatkan badan jahil dan batin,
dimurahkan rezeki yang banyak serta halal, dan mudah-mudahan pula kita seberatan mulai dunia sampai kepada akhirat mendapatkan syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Demikian salah dan nilai mohon ampun maaf. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.